Soalan tentang hak mereka untuk cabar notis tersebut tidak boleh dipersoalkan. Hmm. Itu dijamin di bawah undang-undang. Hmm. Pokoknya, adakah apa yang dikatakan asas itu terbukti atau tidak adalah untuk mahkamah buat keputusan. Jadi kita pergi dulu ke soalan penonton kita. Boleh. Daripada Syed Mam dari Facebook. UMNO Perak ada buat report polis ke atas SPRM dan memberikan duit yang diterima dan compound. Menurut mereka, SPRM dah buat keputusan sebelum kes diputus, diputuskan di mahkamah. Ada logik ke laporan tu? Itu soalan yang bagus daripada Tuan Syed Mam Facebook ni. Sebab apa Cik Tuan Ashraf, minggu sudah kita menyentuh dalam siri 41. Topik ni adalah isu tentang SPRM keluarkan notis compound kepada 80 orang untuk individu dan entiti YMDB tersebut. Di soalannya mengatakan bahawa UMNO Perak ada buat report polis ke atas SPRM dan memberikan duit yang diterima dan compound. Menurut mereka, SPRM dah buat keputusan sebelum kes diputuskan di mahkamah. Baik, soalannya juga bersangkut paut dengan satu kenyataan akhbar, sidang akhbar, saya percaya yang diterajui ataupun dikendalikan oleh Ahmad Maslan dan juga Syahrir Samad di bagi pihak UMNO dan juga beberapa entiti lain iaitu MCA, MIC dan juga beberapa entiti lain sebanyak 40 entiti tak silap saya. Di mana mereka telah sama-sama membuat suatu pengumuman bahawa dalam pendapat mereka selepas mereka mengambil nasihat undang-undang masing-masing, mereka ada hak atau asas untuk mencabar notis compound tersebut. Now, seperti yang saya maklumkan pada minggu sudah juga, hak semua pihak dijamin di bawah undang-undang Malaysia. Betul. Kalau pihak pendakwaan ada hak untuk mendakwa, kalau pihak pendakwaan ada hak untuk mengeluarkan notis compound, begitu juga bila didakwa, pihak yang didakwa tu ada hak untuk membela diri. Bila dikeluarkan notis compound, pihak yang dikeluarkan notis compound ada hak untuk mencabar notis compound. Cuma caranya berbeza. Kalau didakwa di mahkamah, kita membela di mahkamah melalui saksi dan sebagainya. Tapi bila notis compound dikeluarkan, maka prosesnya adalah suatu permohonan dibuat di mahkamah administratif untuk buat permohonan semakan kehakiman, judicial review. Iaitu kalau kita katakan notis tu salah dari segi undang-undang, atau kita katakan ada benda yang tak betul atau cacat notis tersebut, kita maka minta mahkamah semak semak balik keputusan administratif SPRM untuk keluarkan notis tersebut, Jadi soalan tentang hak mereka untuk cabar notis tersebut tidak boleh dipersoalkan. Itu dijamin di bawah undang-undang. Pokoknya, adakah apa yang dikatakan asas itu terbukti atau tidak adalah untuk mahkamah buat keputusan. Begitu juga pada minggu lalu yang sama, saya telah maklumkan bahawa apa yang diumumkan oleh SPRM kita sentuh. Tapi pada masa yang sama, kita tidak mempunyai akses kepada setiap satu notis tersebut. Ya, jadi kita tidak boleh memberi komen sama ada notis tersebut tu mana-mana satu notis tersebut tu cacat atau tidak. Betul. Biarlah mahkamah buat keputusan. Tapi kita telah sentuh dengan mendalam minggu sudah bahawa pihak SPRM pada dasarnya bukan saja mempunyai hak dan kuasa untuk mengeluarkan notis compound di bawah Seksyen 92 Akta AMLA, tapi dalam kes ini, dalam pendapat profesional saya, memang bukan saja ada kuasa, mereka berhak keluarkan. Balik kepada khusus soalan khusus, soalannya sebenarnya berkisar kepada boleh atau tidak notis compound dikeluarkan sebelum kes 1MDB dan SRC diputuskan oleh mahkamah. Okey, faham. Nah, untuk lebih memperjelaskanlah perkara ini, saya keputusan mahkamah itu mahkamah akan buat penilaian. Okey, faham. Tapi pokoknya di sini, pendakwaan memerlukan asas dan bukti yang asas untuk pihak pendakwa di mahkamah, dakwa di mahkamah. Betul. Compound pun mempunyai keperluan asas dan bukti yang asas yang sama nilainya dengan pendakwaan sebelum compound boleh dikeluarkan. Okey? Jadi pihak siasatan SPRM yakin
mereka mempunyai cukup bukti. Dan mereka yakin kalau mereka pergi ke mahkamah, mereka akan berjaya buktikan untuk kes. Boleh menang. Yep. Now, adakah mereka perlu tunggu sampai kes Najib Razak di bawah 1MDB selesai? Itu adalah untuk mahkamah jawab. Faham. Okay. Sama juga kalau lihat kes Kunan sebelum ni. Saya nak ambil analogi. Okay. Kunan dituduh, salah satu pertuduhan menerima daripada sesepihak ketiga. Pada masa yang sama, pihak ketiga tersebut juga telah dituduh di mahkamah. Betul. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kalau para penonton masih ingat, yang dituduh memberi rasuah tu telah dituduh di mahkamah dan telah mengaku bersalah. Betul. Dan telah bukankah pengakuan salah dia tu mendahului perbicaraan Kunan dalam erti bahasa yang sama yang disampaikan di sini? Adakah itu bermakna tidak boleh buat? No. Tapi perkara ini adalah untuk mahkamah nilaikan. Ya, betul. Maksudnya di sini, peluang telah diberi oleh SPRM. Kalau awak pun yakin awak bersalah, maka selesaikanlah kompaun ini. Okey? Tapi kalau awak nak cabar sama ada kompaun ini tak betul, silap, tak sah, jumlahnya dan sebagainya, awak berhak cabar. Tapi kalau awak nak cabar sebab kes Najib tak habis, awak cabar, biar mahkamah buat putusan. Betul, betul. Tapi ambillah analogi yang saya bagikan tadi. Faham. Boleh tak saya kata dalam bahasa orang awam lah, kompaun ni kalau kita rasa kita bersalah, macam kita, contoh kita kena kompaun parking, jadi kita tak nak pergi mahkamah, leceh lah mahkamah, kita nak pergi bayar je lah. Ya, kita bayar, kita rasa kita mengaku bersalah, kita bayar RM100 atau RM30. Jadi saya ambil analogi yang sama, kalau mereka rasa mereka menerima wang yang diragui itu, bayar ajalah balik. Ya, itulah dia, betul, itulah analogi yang disampaikan juga, seperti mana Cik Ashraf cakap minggu sudah pun kita ambil kompon yang sama. Okay. Tapi balik kepada menamatkan jawapan kepada soalan ini, maksudnya Cik Said Mam dan para penonton, siapa sahaja berhak nak cabar. Mahkamah akan buat keputusan. Tapi semata-mata kerana compound notice itu dikeluarkan sebelum daripada keputusan Najib Razak, tidak semestinya bermaksud compound itu salah. Okey. Jelas. Itu ada penjelasan undang-undang yang lebih terperinci. Jelas. Dan saya tidak ingin mendahului keputusan mahkamah sebab ada pengumuman dibuat oleh wakil UMNO iaitu Ahmad Maslan dan juga Syarif Samad, bahawa mereka telah melantik dan mengarahkan peguam memfailkan semakan kehakiman. So biarlah mahkamah buat keputusan. Ya, jelas.